Di sepanjang sejarah, Banten memunculkan banyak ulama yang berperan sangat besar. Mereka tidak hanya berpengaruh di daerahnya saja, akan tetapi juga seluruh Nusantara, bahkan hingga Asia Tenggara. Salah seorang tokoh ulama dari Banten yang masyhur dan cukup diperhitungkan dalam sepak terjangnya adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Mursyid Tarekat Qadiriyah Wanaksyabandia itu tidak hanya berkiprah di ranah dakwah dan pendidikan. Beliau juga turut berjuang dalam melawan penjajahan. Di antara perannya yang tercatat dalam sejarah seperti Geger Cilegon pada tahun 1888. Kala itu, ia bersama dengan Kiai Haji Wasid dan Kiai Haji Tubagus Ismail menggerakkan perlawanan rakyat. Syekh Abdul Karim Al-Bantani lahir sekitar tahun 1840 Masehi di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sumber lain menyebutkan, tokoh tersebut lahir pada 13 Februari 1876. Lelaki itu merupakan saudara sepupu dari seorang ulama besar Banten yang juga imam besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ayahanda Abdul Karim Al-Bantani bernama Kimas Tanda bin Kimas Ruyani. Dari garis bapaknya itulah, nasabnya bersambung hingga sang pendiri Kesultanan Banten yang juga putra Sunan Gunung Jati, yakni Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Dengan latar keluarga yang alim itu, ia pun tumbuh menjadi pribadi yang berwibawa dan berilmu. Di samping itu, semangatnya dalam menuntut ilmu-ilmu agama Islam pun sangat tinggi. Cita-citanya ingin menjadi seorang alim ulama akhirnya tercapai dari beliau masih remaja. Sejak masih berusia belia, Abdul Karim belajar pada sejumlah ulama. Salah seorang gurunya adalah Syekh Ahmad Hatib Al-Sambasi, yang juga pemuka tarekat Qadiriyah Wanaksyabandiyah pada masa itu. Sama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari Kalimantan Barat itu lahir pada 1217, dari mengajar di Masjidil Haram hingga wafatnya di kota suci tersebut. Di antara banyaknya murid Syekh Ahmad Hatib Al-Sambasi, Abdul Karimlah murid yang paling menonjol dan terkemuka. Kesan itu dicatat antara lain oleh orientalis Belanda Christiaan Snow Purgronje. Penasihat pemerintah kolonial Belanda itu menuturkan, Abdul Karim berhasil dalam keilmuan tasawuf dan amaliyah tarekat. Penilaian demikian berasal dari gurunya, Syekh Ahmad Hatib Al-Sambasi. Karena itu, putra Banten itu dipercaya untuk menyebarkan tarekat Qadiriyah Wanaksyabandiyah begitu dirinya kembali ke kampung halamannya. Pada akhirnya, pengaruhnya sebagai mursyid tidak hanya sebatas wilayah Banten. Tidak sedikit kaum muslimin di Temasek, Singapura, Semenanjung Malaya, bahkan hingga Patani, Thailand Selatan, mengenangnya sebagai guru tarekat Qadiriyah Wanaksyabandiyah. Selama bermukim di kota kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Karim juga menjalin hubungan dengan sejumlah tokoh Nusantara. Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syaikhona Muhammad Holil Al-Bangkalani, serta Syekh Muhammad Mahfudz At-Tarmasi. Dari merekalah, dirinya menyerap berbagai ilmu, hikmah, dan keteladanan. Menjelang tahun 1860-an, Syekh Abdul Karim pulang ke Tanara, tanah kelahirannya. Saat itu, usianya sudah mencapai 20 tahun. Beliau mulai merintis dakwah dan majelis ilmu. Dalam waktu yang tidak lama, ia telah memiliki banyak santri dan pengikut. Mereka menyerap ilmu dan nasihat dari sang Syekh. Tidak sedikit pula yang bergabung dalam tarekat yang diajarkannya. Tidak hanya memiliki kedalaman ilmu-ilmu agama. Syekh Abdul Karim pun terbilang cukup kaya. Dengan modal hartanya, ia gemar melakukan safari dakwah ke berbagai daerah di Banten. Perlahan namun pasti, reputasinya kian besar di tengah masyarakat umum maupun para pembesar. Bahkan, Bupati Serang saat itu menyatakan diri sebagai pendukungnya. Tentunya, Syekh Abdul Karim tidak menutup mata terhadap kondisi rakyat. Pada waktu itu, penjajahan yang dilakukan Belanda terus mengganas. Di dalam setiap dakwahnya, ia selalu membangkitkan semangat masyarakat Banten untuk pantang menyerah. Selalu pererat rasa persaudaraan untuk melawan penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Sehingga setiap gerak langkahnya selalu diawasi oleh pihak kolonial. Sebelum kedatangan Syekh Abdul Karim dari Tanah Suci, para tokoh agama di Banten kala itu masih berdakwah secara sporadis. Dalam arti, belum ada koordinasi antara satu dengan lainnya. Tiap pesantren berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, kadang kala terjadi persaingan di antara mereka. Begitu sang Syekh hadir di tengah kaum agamawan, kerja sama mulai terbangun. Beliau pun hadir tidak hanya untuk menyiarkan dakwah, akan tetapi menyebarkan tarekat sufi. Dalam membangun solidaritas dengan sesama ulama Banten, dirinya disokong oleh para muridnya.
Beberapa di antaranya adalah Tubagus Muhammad Falak Pandeglang, Kiai Haji Asnawi Caringin, serta Haji Marjuki. Dalam kunjungannya ke beberapa daerah, Syekh Abdul Karim tak henti-hentinya berseru kepada rakyat supaya memperbarui kehidupan agama mereka dengan jalan lebih taat beribadah. Beliau mengungkapkan bahwa akidah dan ibadah umat harus terus dimurnikan. Khutbah-khutbah Syekh Abdul Karim memberikan pengaruh yang sangat besar di tengah publik. Beliau memfokuskan zikir sebagai sebuah upaya untuk membangkitkan kembali muruah kehidupan religi masyarakat. Setelah Syekh Abdul Karim banyak melakukan kunjungan dari satu tempat ke tempat yang lain, Banten akhirnya diwarnai kehidupan keagamaan yang luar biasa aktifnya. Pengaruh dari meluasnya kegiatan keagamaan inilah menjadi kebangkitan semangat di kalangan umat dalam menentang kaum penjajah. Kebetulan pada waktu itu sudah berkembang rasa ketidakkuasaan rakyat kepada pemerintah kolonial akibat tindakan politik dan ekonomi mereka yang merugikan rakyat. Untuk itulah, para ulama secara bertahap membangunkan semangat rakyat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Syekh Abdul Karim adalah salah satu ulama yang sangat dihormati dan paling berpengaruh di Nusantara pada penghujung abad ke-19. Sosok yang berjulukan Kiai Agung itu memiliki banyak pengikut pada masanya. Bahkan, sebagian orang menganggapnya sebagai wali Allah. Selama belasan tahun, Banten dikuasai Belanda. Rakyat sempat melawan, akan tetapi dengan cepat dibungkam oleh rezim penjajah. Walau bagaimanapun, amarah rakyat Banten tetap ada dan tersimpan dalam hatinya. Hingga puncaknya, pecahlah pemberontakan pada Juli 1888. Peristiwa itu belakangan dikenang sebagai Geger Cilegon. Sebelum pemberontakan benar-benar pecah di Banten pada 1888, Sang Kiai Agung memutuskan untuk bertolak ke Makkah karena mendengar kabar gurunya Syekh Ahmad Hatib Al-Sambasi meninggal dunia. Usai keberangkatannya pada 1876, beliau tidak lantas kembali ke tanah air. Beliau menggantikan posisi gurunya itu sebagai mursyid tarekat di Tanah Suci. Tetapi sebelum bertolak ke Makkah, Syekh Abdul Karim telah berkeliling Banten berdakwah syiar agama sekaligus mengobarkan semangat perjuangan di Banten. Di tempat-tempat yang dikunjunginya, ia berseru kepada rakyat agar berpegang teguh pada ajaran agama dan menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Selain itu, ia juga pamit kepada para pamong praja terkemuka. Pesannya kepada mereka agar para pembesar pribumi selalu menyokong perjuangan alim ulama dalam membangun kembali kehidupan yang religius. Menjelang keberangkatannya, Syekh Abdul Karim juga menasihati murid-murid terdekatnya bahwa dirinya tidak akan kembali lagi ke Banten selama daerah ini masih berada dalam genggaman penjajah. Kendati demikian, ia terus menjalin komunikasi dengan murid-murid dan pengikutnya untuk melakukan jihad atau perang suci. Pada akhirnya, tidak sedikit di antara para santrinya yang berperan penting dalam peristiwa Geger Cilegon. Mereka di antaranya ialah Haji Sangadeli dari Kaloran, Haji Asnawi dari Bendung Lampuyang, Haji Abu Bakar dari Pontang, Haji Tubagus Ismail dari Gulacir, serta Haji Marjuki dari Tanara. Kepergian Abdul Karim ke Makkah memang tidak menyurutkan pengaruhnya di Banten. Popularitasnya bahkan meningkat. Sementara, para muridnya sendiri sudah tidak sabar menantikan seruannya untuk melakukan pemberontakan. Hingga akhirnya, pemberontakan dimulai pada 9 Juli 1888 dari Cilegon. Pemberontakan petani Banten ini dilatar belakangi kekejaman Belanda dalam memeras tenaga kerja pribumi. Selain itu, pemerintah kolonial juga merampas hak-hak umum atas tanah mereka. Dari Cilegon, pemberontakan melebar ke Anyer dan Serang. Untuk memadamkan pemberontakan, pemerintah kolonial bahkan sampai harus mengirim tambahan pasukan dari Batavia dan ekspedisi militer ke berbagai jurusan. Begitu menguasai keadaan, rezim penjajah memburu orang-orang yang terlibat. Ada yang dihukum mati dengan cara digantung di alun-alun Cilegon. Tak sedikit pula yang dipenjara atau diasingkan ke pulau yang jauh. Sementara itu, melalui agennya di Jeddah, Syekh Abdul Karim dan Haji Marjuki terus dimata-matai spionase Belanda saat itu. Syekh Abdul Karim Al-Bantani merupakan seorang ulama sufi.
Tokoh yang berasal dari Banten itu juga menjadi mursyid tarekat. Pengaruhnya tidak hanya di Jawa atau Nusantara, tetapi juga luar negeri, termasuk Tanah Suci. Sosok yang memiliki julukan Kiai Agung itu pernah menjadi guru pengajar di Masjidil Haram. Saat menghadiri pengajiannya di Makkah pada 1884, orientalis Noh Khurgronje menyaksikan betapa besar penghormatan jamaah kepada sang ulama. Setiap malam, beratus-ratus orang yang mencari pahala berduyun-duyun ke tempat tinggalnya, untuk belajar zikir dari dia, untuk mencium tangannya. Tidak hanya berdakwah dengan lisan, Syekh Abdul Karim juga menulis banyak kitab. Salah satu karyanya ialah Risalah Silsilah Al-Tarikatain Al-Qadiriyah wa Al-Naqsyabandiyah. Buku yang ditulisnya bersama dengan Syekh Ibrahim Brumbung Demak itu membicarakan perihal seluk-beluk Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kitab ini merupakan kelanjutan dari Fathul Arifin, yakni notulensi dari ceramah-ceramahnya ditulis di Makkah pada 1295 oleh seorang murid Syekh Ahmad Hatib Al-Sambasi, yakni Syekh Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Syekh dari Sambas, Kalimantan Barat itu, merupakan guru dari Kiai Agung. Hingga akhir hayatnya, Syekh Abdul Karim tinggal di Makkah dengan memimpin Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Namun, para sejarawan belum berhasil mengungkapkan tahun berapa meninggalnya sang mursyid. Sepeninggalan Syekh Abdul Karim Al-Bantani, corak penyebaran tarekat di Indonesia tidak lagi tunggal. Dalam arti, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah terus berkembang, tetapi dimotori oleh pemimpin-pemimpin lokal. Hingga, pengikut tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mencapai jumlah yang cukup besar hingga sekarang.